Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan semakin bertambah rezeki kalian ya. Oke, selamat sore. Aku baru bangun dari tidur siang tadi. Ini dari dekat rumah orang tua aku ya. Inilah aku keadaan pagi biasa ya teman-teman. Aku baru bangun, jadi kepengen kalau aku makan es krim gitu ya. Sekarang lagi viral ya depan pasar dekat rumah aku. Ini ya baru buka. Jadi dulu ini tempat KFC ya, KFC gitu ya. Sekarang sudah dialihkan ke es krim gitu ya. Di depan pasar, depan Wisu dan Sengamaraja di Kota Medan teman-teman. Nah seperti ini ya lokasinya tempat penjualan es krim ya. Ini masih baru ya teman-teman, baru setahun. Ini lagi viral ya teman-teman, lagi viral. Jadi aku cek dulu harga es krim semua. Aneka macam jual ini ya. Es krim dan juga jus ya teman-teman. Dekat lokasinya di depan Wisu di daerah Sipangaraja ya. Sebelum ke Sipang Pelangi itu ya teman-teman. Pokoknya dekat Universitas Wisu itu ya. Nah seperti ini ya, model-model semua yang beraneka macam es krim dan juga jusnya ada pun ada. Tapi aku kali ini aku mau pesan es krim ya, harganya 16.000. Kepengen banget gitu ya, aku duduk dulu. Nah seperti ini suasana di dalam. Kita bisa juga singgah di sini duduk-duduk sambil melamun, atau kita simpan handphone sambil makan es krim teman-teman. Jadi kita tinggal cek aja dulu harga es krimnya dan juga cek aja lah semua beraneka macam. Tapi ini aku pertama kali datang sini, aku langsung cek dan langsung pesan. Nah seperti ini ya es krimnya aku pesan. Nah ini ya harganya 16.000 ya teman-teman. Pokoknya datang sini sediakan duit 20.000 udah cukup ya. Kalau dua orang ya palingan 16 tambah 16 32 ya teman-teman ya. Ini harga es krim yang aku pesan 16.000 ya. Jadi aku dikasih izin duduk di sini ya teman-teman. Memang sini sudah disediakan tempat duduk-duduk ya teman-teman. Tidak begitu ramai kursinya ya, penting ya lagi kosong gitu ya, kita bisa duduk. Nah suasana dalam seperti ini ya. Oke, aku makan es krim langsung ya teman-teman. Aku baru bangun sore ya teman-teman, jadi tenggorokan aku kering gini ya. Jadi aku pengen kali makan es krim, sekarang aku mau review topik ini teman-teman. Ini perdana pertama kali aku masuk ya teman-teman. Pakaian aku biasa-biasa, aku belum mandi sore loh. Aku belum mandi, pakaianku pakai semalam. Jadi aku singgah dulu makan es krim untuk menenangkan hati pikiran ya teman-teman. Dan sekalian mencari hiburan diri sendiri ya. Ini tadinya aku mau beli dua tuh keponakan aku, rupanya uang aku tidak cukup ya teman-teman. Jadi aku beli satu biji tuh diriku sendiri. Memang ini sudah lama aku rencana kamu datang sini ya, cuma aku banyak kesibukan ya teman-teman. Jadi aku buru-buru datang sini ya, baru bangun langsung ke sini ya. Aku tadi singgah memang ke rumah mendiang orang tuaku ya. Kebetulan di rumah mendiang orang tuaku itu ada adik aku sudah rumah tangga, jadi aku singgah sebentar, aku tidur langsung bangun kepengen makan es krim sendiri ya teman-teman. Karena kepengen aku juga mau konten tempat ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pasti senang juga makan es krim ya seperti aku makan ini teman-teman. Ya ada di Kota Medan ini, tahu nggak? Jalan Semeraja ada Pak Wisu yang ada ke Universitas Wisu itu ya kata teman. Teman-teman bisa datang sini singgah aja langsung, tanya harga es krimnya atau di papan itu ya, papan skater itu bisa ada lihat-lihat gambar dan juga ini ya harga menunya, harga es krimnya. Ini aku pesannya harga 16.000, enak juga teman, takarannya banyak juga padat. Jadi aku makan es krimnya tidak buru-buru, aku ini ya apa namanya menyantapi dengan santuy ya teman-teman. Ya penting aku kepengen ini ya menyendiri dulu sendiri di ruangan es krim ini ya teman-teman, sambil melamun sambil menghayal. Ya teman-teman, beginilah kalau kita kepengen makan es krim ya teman-teman, kepengen puas makan es krim ya, langsung kesini ya teman-teman. Tapi ini aku pertama kali masuk di sini ya, dekat lingkungan rumah orang tuaku ya, ketepatan dekat Universitas Wisu itu teman-teman. Jadi aku datang sini tadi ya nggak mandi karena aku baru bangun, karena aku pengen apa namanya refreshing, aku terpaksa ikat rambut. Oh ya teman-teman, karena aku belum mandi sangki buru-buru tengok teman-teman kukuku ya elah, kukuku kotor banget, ini ada hitam-hitamnya, aku lupa bersihin kukuku jadi kotor banget ini ya. Aduh jangan ini ya, istilahnya merusak pemandangan ya teman-teman. Kukuku ini kotor banget pokoknya.
Nah, seperti ini ya teman-teman, suasana di dalam ya. Es krimnya juga sudah selesai habis aku makan ya teman-teman. Ya, aku sangat kenyang kali makan es krim ya teman-teman, sampai sampai tidak sadar lagi ya kalau es krim aku makan sudah begitu banyak. Ya, seperti ini teman-teman. Pokoknya makan lagi, tanganku ya ampun kotor banget, banyak kotor-kotor hitam itu teman-teman. Aku lupa banget membersihkannya karena aku tadi ngantuk banget sorenya bangun. Jadi aku pengen makan es krim ya teman ya, supaya ini ya rileks gitu pikiran kita ya teman-teman. Teman-teman bisa datang sini berkunjung di daerah Jalan Sing-Sing Meraja depan Wisu ya teman-teman. Dekat Universitas Wisu itu ya. Di sini baru buka es krimnya ya, belum ada sampai setahun. Nah, seperti ini es krimnya teman-teman. Pokoknya enak banget lah, harganya 16.000 lah ya. Ya, seperti inilah teman-teman suasana di dalam ya. Jadi kita santuy aja makan es krimnya sambil melamun, sambil lihat-lihat handphone bisa juga. Jadi aku datang sini hanya kepengen cuci mulut gitu ya teman-teman, karena aku baru bangun sore karena aku tidur siang tadi ya, sampai aku lupa bersihkan kuku aku sambil berburu. Ini aku makan es krim sore hari, aku belum mandi ya teman-teman. Ya kepengen aja gitu, kepengen sekali ya mereview tempat ini karena aku sudah ini ya ada waktu gitu ya, karena aku itu ini ya mepet-mepet banget ya, sampai gak sempat mau datang sini ya teman-teman. Karena lokasi sini kan dekat rumah mending orang tua aku, jadi aku singgah mending rumah orang tua, mending rumah orang tua aku ya gitu ya. Jadi aku teringat tempat ini, jadi aku pengen kali makan es krim ya. Jadi sekalian aku mau ini ya lihat-lihat di dalamnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya kan, sambil menikmati es krimnya teman-teman. Ya habislah pokoknya es krim ini aku makan. Enaklah rasa susu gitu ya, dan juga ada tambahan sedikit kayak cendol-cendol kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya sedap banget lah. Nah aku melamun lagi santui gitu ya. Nah seperti ini suasana di dalam ya. Sekarang aku mau keluar ini, mau pulang ya. Oke lah, terima kasih teman-teman sudah nonton channel aku, jangan lupa dukung, subscribe, like, komen ya. Thank you banget ya, nanti tunggu aku buat konten terbaru. Oke, say goodbye, bye-bye.